Konnichiwa Api People, masih ingat dengan challenge remake video Omotenashi yang kemarin? Wah, ayo diingat-ingat lagi, karena semoga materi itu bisa merefresh kembali ingatan teman-teman mengenai materi Omotenashi ya. Penasaran gak sih dengan siapa yang jadi pemenangnya? Yuk, cek aja video berikut ini. Ion Fantasy sudah ada sejak tahun 2014. Ion Fantasy memiliki 30 cabang yang tersebar di Indonesia. Salah satunya Kidzuna yang berada di Mall Grand Galaxy Park, Bekasi, Jawa Barat. Kidzuna berdiri sejak tahun 2015. Kidzuna merupakan indoor playground nomor 1 dari Jepang yang dapat mengedukasi dan mengasah kemampuan pola pikir anak. Tidak hanya itu, di sini anak dapat berinteraksi dengan anak yang lain ataupun dengan staff. FanPK Indonesia adalah salah satu unit perusahaan dari PT Ion Fantasy. FanPK Indonesia berada di Ion Mall Jakarta Garden City lantai 3. FanPK merupakan permainan anak yang memberikan suasana perjalanan atau petualangan pada customer dan menikmati setiap pengalaman dengan bermain yang menyenangkan, membuat anak-anak happy dan relax. Selamat datang di Kidzuna Big Mall Samarinda. Kidzuna Big Mall Samarinda adalah salah satu cabang dari Ion Fantasy Indonesia yang merupakan tempat permainan anak-anak yang berasal dari negara Jepang. Kidzuna Big Mall Samarinda merupakan salah satu tempat permainan anak yang paling disenangi dan terpopuler di kota Samarinda. FanPK Ion Fantasy adalah playground yang sudah diakui di mancanegara. Berawal dari China, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Ion Fantasy sangat berkembang pesat dalam menjalankan bisnisnya. Ada banyak sekali anak-anak, bahkan orang tua yang senang mengajak anaknya untuk bermain di FanPK. Setiap hari kami dapat melihat keceriaan di wajah anak-anak Indonesia. Bukan hanya anak-anak, bahkan para orang tua ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Hal ini menimbulkan tanya, apakah yang menjadi ciri khas FanPK sehingga banyak yang tertarik untuk bermain di FanPK? Untuk menutup rasa keingintahuan kami, kami pun menanyakan kepada customer apa yang mereka rasakan saat berada di FanPK. Senang ngajak anak saya main di FanPK itu karena permainannya itu dapat membangun kreativitas untuk anak saya. Di saat anak saya kebingungan untuk cara bermain seperti apa, staffnya itu mengajarkan dan mengajak main. Nah, itu yang membuat saya tuh nyaman banget main di FanPK karena staffnya yang ramah-ramah dan yang baik-baik. Pokoknya main di sini tuh recommended banget deh menurut saya.
Saya senang mengajak anak-anak saya bermain di sini karena di Fun PK itu tempatnya nyaman, bersih, rapi. Iya, karena di Fun PK itu udah harganya worth it, mainannya bagus, staffnya ramah-ramah, baik. Senang banget bisa main di sini. Fun PK itu bagus sih menurut saya karena dia servisnya bagus. Kidzuna, perkenalkan nama kakak Linda, kakak dari Kidzuna Palembang Icon. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu Kidzuna? Kidzuna adalah tempat rekreasi keluarga yang berasal dari Jepang, yang memiliki banyak sekali manfaat, seperti meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan kecerdasan intelektual emosional anak, melatih kreativitas, serta dapat bekerja sama juga ya. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu, Kidzuna juga sudah tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia loh. Salah satunya adalah di Palembang Icon ini. Di Kidzuna juga adik-adik tidak hanya bermain, tetapi adik-adik juga bisa sambil belajar dan menemukan teman-teman yang baru ya. Adik-adik penasaran tentang informasi yang ada di Kidzuna lainnya? Yuk ikutin keseruan video ini sampai selesai ya. Ayo, ayo, ayo. Kidzuna Ion Fantasi telah diakui di pasar mancanegara. Di Indonesia, Kidzuna menunjukkan peningkatan penjualan dengan popularitasnya. Kidzuna memperluas wilayah dari Jepang ke negara Asia lainnya seperti Indonesia. Dengan fokus penjualan permainan anak yang mengutamakan kemajuan dan keselamatan, ada banyak kompetitor yang konsepnya hampir sama. Tetapi tidak ada yang mampu menyamai Kidzuna. Di Indonesia, Kidzuna sudah banyak tersebar di kota-kota besar, salah satunya Kidzuna Palembang Icon. Saya menanyakan kepada pelanggan tentang rahasia dari popularitas toko di Indonesia untuk mengetahui ciri khas dari Kidzuna. Halo, saya salah satu orang tua anak-anak yang bermain di Kidzuna. Kalau menurut saya Kidzuna ini tempatnya asik ya, anak saya suka karena anak saya main sini pasti seminggu satu kali mainnya. Kalau untuk pelayanannya menurut saya sih memuaskan ya, cukup lah, nggak ada kurang apa-apa. Terus pelayanannya baiklah menurut saya gitu. Tempatnya juga enak, bersih ya, pokoknya dijaga bener gitu. Anak-anak yang main juga dijaga gitu. Ayo main di Kidzuna. Ya, alhamdulillah kalau menurut saya main di Kidzuna sangat menarik ya. Apalagi Kirana memang hobi. Kalau kesini pasti tujuannya Kidzuna. Di sisi lain permainannya banyak dan menarik. Dan paling senang kalau anak saya itu karena ada event. Dan di event itu dia dapat hadiah, itu yang membuat anak-anak menyenangkan. Dan juga bersih, tempat tunggunya juga ada, disiapin tempat makan, itu yang sangat menarik buat ibu-ibu ya. Karena menurut ibu-ibu itu kenyamanan nomor satu buat anak-anak. Mungkin itu saja ya yang buat menarik di Kidzuna, sangat puas main di Kidzuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Bella. Saya ingin memberi kesan dan pesan untuk di Kidzuna ini. Kebetulan enak di sini dan untuk apa namanya, anak-anak tuh lebih kreatif. Kayak di sini kan ada untuk ngelukis itu kan. Terus ada juga mainan kayak mini outbound kayak gitu. Dan di sini oke lah, tempatnya benar-benar bagus dan recommended banget untuk bunda-bunda di rumah yang ingin anaknya untuk main di playground, datang aja ke Kidzuna. Pelayanannya oke kok, ramah. Di sini dapat teman baru, kakak-kakaknya baik. Banyak teman, banyak onti-onti, pintar-pintar, karena seru banget.
Kidzuna datang dengan misi untuk membangun ikatan antara anak-anak dan orang tua melalui bermain bersama. Setiap mainan di Kidzuna dipilih dengan cermat supaya bermanfaat bagi anak-anak. Tidak hanya dipenuhi dengan permainan yang melatih motorik anak, seperti perosotan besar dan kolam bola, Kidzuna juga menawarkan permainan peran dan mainan-mainan edukasi yang bermanfaat bagi perkembangan otak anak. Saya Duisan. Saya staf Kidzuna Grand Galaxy Park Bekasi. Konsep kinerja prima yang pertama adalah attitude. Attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan yang selalu kami lakukan seperti bersikap ramah, penuh perhatian, santun, berpikir positif, dan berpikir sehat, dan juga membuat nyaman bagi semua pelanggan. Karena sikap merupakan penilaian terdepan dari penerapan excellent service, pelanggan akan memberikan kesan pertama perusahaan melalui sikap dan perilaku karyawan terdepannya. Konsep kinerja prima yang kedua adalah attention atau perhatian. Dalam melakukan pelayanan, para staf juga harus memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jika pelanggan sudah menunjukkan niat baik untuk bermain, bahkan hanya untuk bertanya-tanya, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah memberikan perhatian. Contohnya, seperti kami mengucapkan salam dan bertanya, ada yang bisa kami bantu? Di sini para staf harus memahami apa yang akan ditawarkan, jangan sampai pelanggan itu bertanya dan staf tidak mengetahui apapun. Karena hal ini akan menunjukkan sikap yang tidak perhatian terhadap pelanggan. Konsep dasar pelayanan prima yang ketiga yaitu action atau tindakan. Action atau tindakan itu meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, sehingga pelanggan bisa merasakan langsung.
itu harus yang rapi semua sih. Untuk memastikan pelanggan kami memiliki pengalaman yang berkesan, kami selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik, serta memiliki peraturan keselamatan dan kebersihan yang ketat. Selain itu, kami juga mengadakan aktivitas yang berbeda di setiap harinya, mulai dari menari, membuat prakarya, sampai memainkan permainan tradisional. Itu semua kami lakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Oke, terima kasih ya. Sekian informasi yang sudah saya sampaikan tentang Omote Nasi. Semoga bisa bermanfaat dan mampu diterapkan oleh seluruh karyawan PT Ion Fantasi Indonesia. Terima kasih dan tetap semangat. Out supaya sama des. Hanya Ion Fantasi Kitsuna, tempat bermain anak yang penuh kejutan setiap harinya. Selamat ya buat rekan-rekan yang mendapat kesempatan untuk menang pada challenge kali ini. Semoga rekan-rekan yang menang bisa terus menginspirasi rekan-rekan yang lain. Dan bagi rekan-rekan yang belum dapat kesempatan untuk menang, tetap semangat, tetap berkreasi, dan tunggu fantasy challenge berikutnya ya. Dadah!